Pagi bro. Ya saya kembali ke spot ini bro. Ini ombak ini makin ini enggak berhenti-berhenti, kencang terus bro. Aduh. Ombaknya. Wow. Ini masih pagi nih bro, masih jam setengah sembilan pagi bro. Nah ini. Aduh. Ngeri-ngeri juga ini bro. Aduh, angin. Aduh. Mana ya? Ya. Kita pindah ke coba ke spot sebelah, bro. Aduh. Cuman malas juga, aduh. Wah, ih. Bro, wah, ini ikan bro, ikan, wih, ikan babon ini bro, terdampar bro, wah, kok bisa ya? Kok bisa ikan sampai busuk begini ya? Ikan babon ini bro. Mati dia bro. Terdampar bro. Ini kan terdampar ini bro. Bisa ini kan sampai terdampar begini ya. Aduh, kasihan juga. Dia kena apa ini ya? Kena. Jangan-jangan dia habis ini bro. Oh, sudah ada lukanya bro. Ya sampai terdampar ini bro. Buangnya. Ngeri juga bro. Ikan segede gini, wah. Kok bisa terdampar ya? Mungkin dia ini cedera. Lagi ada cederanya, lagi ada lukanya ya. Ya, kita tinggal dulu bro, kita maju-maju ke depan. Kok bisa ikan sebesar itu? Dia mungkin ini bro, ada terdampar karena ini. Karena ada cacatnya ini. Pasti. Soalnya ini harusnya. Itu kayaknya tadi ikan ani ya, ikan manangi. Terdampar. Aduh. Oke bro. Mohon maaf bro. Ya saya akhiri dengan terima kasih atas supportnya semua teman-teman. Hari ini saya akan pulang agak cepat bro. Ya, oke. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.